Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustaz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, kami sudah bersama dengan guru kita, Pak Ustaz Danu, dan juga dengan para sahabat saya di sini, dan izinkan saya untuk menyapa dulu guru kita bersama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah ya Bang Ji. Nah, Pak Ustaz dan para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, dan juga Mas Eko Bang Ji, kita akan ngaji lagi bersama guru kita di sini. Ada satu masalah yang sudah terjadi nih Pak Ustadz ya. Bang J, kita menonton Pak Ustadz di televisi dan juga media sosial mengenai pembunuhan berantai. Jadi ada beberapa orang, tiga orang kalau tidak salah ya Bang J ya. Pelaku. Pelaku, nah itu dia melakukan satu pembunuhan berantai Pak Ustadz yang dimana pembunuhan itu berhubungan dengan penggandaan uang, seperti itu Pak Ustaz. Itu kejadiannya di daerah Bekasi situ ya Pak Ustaz ya. Dan yang lebih ironisnya lagi, ada keluarga dari seorang pelaku itu yang ikut dibunuh gitu Pak Ustaz ya. Jadi karena keluarga ini mengetahui kegiatan daripada suami yang melakukan kegiatan pembunuhan tersebut, dibunuh, diberi racun gitu Pak Ustaz, melalui kopi yang diberi pestisida kalau tidak salah ya. Lima orang yang meninggal, tiga, yang dua masuk rumah sakit dan beritanya selamat. Salah satunya anak yang masih berusia 5 tahun. Nah, dari kejadian tersebut kami ingin mendapat satu pencerahan dari Pak Ustadz agar kami bisa melakukan introspeksi terhadap apa yang telah kami lakukan dulu supaya kami tidak terjerumus seperti itu Pak Ustaz, melakukan satu pembunuhan. Ini kan satu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah seperti itu Pak Ustaz, membunuh begitu teganya, bahkan keluarganya sendiri, istri dan anak itu. Dan yang lebih ironis Pak Ustaz, itu mayat ditanam di rumahnya Pak Ustaz. Ada yang ditanam gitu, Masya Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya sempat mendengar tapi saya tidak begitu dalam memperhatikan ya. Ya. Ya, temanya, fokusnya si pembunuhan berantai itu kan sekilas saya mendengar itu ya masalah penggandaan uang ya, seperti Pak. Itu. Betul. Nah, memang uang itu kan alat tukar yang memang dibutuhkan hampir semua manusia di muka bumi ini ya. Dengan uang, ada yang bilang, dengan uang abang sayang, gitu ya. Tak ada uang, abang ditendang, seperti itulah. Jadi memang kalau uang itu kan memang dicari oleh semua manusia ya. Saya bilang semua manusia itu bukan berarti, saya ngerjain sesuatu lillahi ta'ala. Iya, enggak apa-apa. Tapi uang itu dicari itu bisa aja dicari, tapi bukan yang nomor satu ya. Tapi dicari, jadi bukan yang nomor satu. Ada yang uang itu dicari, itu yang nomor satu. Tapi ada uang dicari yang bukan nomor satu, biasa saja, serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, setiap orang dalam mencari rizki dalam bentuk harta atau uang ini kan macam-macam. Ada yang kerja, itu jelas sekali kerja. Ada yang kerja apa, ya jadi cleaning service umpamanya, monggo silahkan. Itu kerjaan itu insya Allah tetap baik. Kemudian jadi karyawan, ya kerjaan itu baik.
Jadi direksi kerjaan itu baik, direksinya ya. Jadi dirut ya kerjaan itu baik, semua kerjaan itu baik. Yang tidak baik itu pada saat dia merasa kekurangan uang, dia pengen tambah. Kalau mamanya cleaning service, yang lurus ya lurus. Yang belok kalau ada HP ketinggalan ya ditilep, ada yang enggak ditilep, ada, itu kan tergantung mereka masing-masing aja. Kemudian yang karyawan ya sama aja. Kalau ada proyek ninggian, markup lah istilahnya. Markup ya. Markup gitu. Oh iya betul itu. Tugas karyawan salah satu memarkup rencana anggaran, rencana anggaran, dan memastikan bahwa itu berhasil sebagai pelaksana. Dan itu sudah biasa di setiap pekerjaan ya, walaupun ada pekerjaan yang tidak biasa, maksudnya tidak biasa seperti itu ada sih, tapi di hampir semua pekerjaan biasa di Indonesia biasa. Biasa salah itu maksudnya. Biasa salah maksudnya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Nah, ada orang-orang tertentu yang dia nggak kerja tapi pengen uang banyak. Nah, ini macam-macam nanti. Atau kerja dikit tapi pengennya uang banyak. Nah, ini bahaya ya seperti ini. Akhirnya menjadikan dia seorang yang mau ngambil yang bukan miliknya. Nah, penggandaan uang itu mirip seperti itu. Ada orang yang diiming-imingin, ya itu kan nafsu juga ya. Iming-iming itu kan nafsu. Jadi setan yang wujudnya manusia yang ngiming-ngimingin orang agar uangnya bertambah, namanya bertambah, entah itu di kuali, entah itu di kamar, entah itu di mana sajalah ya. Nah, orang yang diiming-ngimingin itu kalau memang imannya tidak kuat ya, dia akan tergelincir. Seperti itu, dia akan tergelincir dan selalu akan tergelincir. Itu dulu saya pernah hampir seperti itu. Dulu. Maksudnya menggandakan uang? Enggak, saya diiming-imingin oleh seseorang. Korban dong, berarti maksudnya jadi korban. Enggak korban, tapi saya ingin jadi apa sih ini sebenarnya maunya? Jadi ini nanti ada uang, kemudian nanti akan dicampur menurut mereka, uang yang asli dicampur. Mamanya 100 juta dicampur 500 juta nanti. Palsu maksudnya? Walau-walam saya nggak tahu ya, dicampur. Kemudian kalau ada 1M dicampur dengan 3M seperti itu. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi dia bercerita seperti itu. Kemudian saya cuma mikir ya, oh akhirnya suatu ketika, nanti kapan kira-kira hari Rabu namanya. Oh ya, Rabu jam berapa? Oh, janjian pagi aja ya. Dia ngomong seperti itu, pagi. Rebo itu pagi. Yang janjian orang itu, dia nggak telepon sama saya. Udah waktunya nggak telepon? Iya, tapi saya diem karena saya ini biasanya penipuan. Tapi saya mau tahu dulu gitu loh. Sampai di mana? Sampai di mana nih cerita penipuannya gitu loh. Nah, dia nggak telepon. Saya sih nyantai, mungkin saya memang kerja, jadi ya nyantai aja. Nggak telepon ya saya santai. Jadi, pada waktu itu pagi nggak datang, dia siang lepas duhur itu baru telepon, maaf nih, Pak saya lagi sibuk. Nanti paling dia bilang nanti 1 jam saya telepon ya. Itu dia lebih dari 1 jam nggak telepon sampai maghrib. Nah, maghrib itu dia telepon. Ini telepon itu sebentar. Ini nanti ya, mohon ditunggu ya. Saya tahu di situ. Akhirnya ini orang ini molor ini apa maksudnya? Cuma saya diam mencoba untuk berpikir, nggak taunya dia itu mencoba teror mental ceritanya. Seberapa jauh keinginan kita? Seberapa jauh keinginan saya itu untuk ngejar dia agar uang yang menurut dia itu jumlahnya sekian-sekian itu mau diiniin gitu tuh. Tapi saya nyantai karena udah mulai paham ya, saya nyantai aja. Nah, nanti habis sisa kita jalan ya. Ya. Tapi terus akhirnya enggak. Kemudian enggak telepon. Telepon itu malam-malam. Malam jam 1 itu telepon. Oh, gini dia teror. Oke. Nah, habis itu terus HP saya matikan malam. HP saya matikan.
kemudian pagi biasa saya bangun tapi HP nggak saya hidupin, pagi kerja biasa, kemudian saya melihat beberapa telepon dari dia itu mulai jam 2, 3, 4 itu banyak telepon. Oh gini cara kerjanya, oke saya nggak klatin. Kemudian dia besok telepon pagi jam 8 itu sudah telepon, ini nanti mana bentar lagi saya datang. Terus akhirnya ketemu itu siang, saya ada waktu siang ketemu terus ngobrol gini, Pak, saya sebenarnya nggak enak nih mau ngomong, tempat untuk ininya tolong disiapin dong di mana gitu. Terus kalau bisa gini, nah dia ngomongnya lucu nih, kalau bisa tempat itu jangan di tempat yang ramai, tempat yang agak sepi. Kenapa agak sepi? Biar kita kan nanti kan kerja malam-malam biar nggak terlalu berisik ini, jadi nggak. Oke, nah, saya sudah mulai paham nih. Oke, terus kamu datang sama siapa? Saya sendiri aja, nanti saya yang bawa barangnya. Oke, ya, oke ya. Terus nanti siang kita mau ini, Bapak bisa nganu tempatnya nggak? Oh bisa, siang dia telepon, tempatnya ada, di mana? Di kantor saya aja. Saya bilang di kantor aja. Jangan di kantornya, lu kan malah aman, sebenarnya. Nggak ada yang ganggu, jangan Pak. Nah mulai di situ saya sudah curiga. Jangan Pak, wah alasan kita, tapi alasannya memang menurut saya ini nipu. Kemudian dia tanya, Bapak mau nukerin, Bapak mau nyampur berapa? Saya bilang sekian gitu jumlahnya. Oh iya, tapi udah saya lihat matanya, muka itu langsung ada kayak dia memikirkan sesuatu. Tapi mikirkan seneng. Nah, akhirnya suatu ketika benar, saya bilang sudah ada di mana, di apartemen saya. Oh jangan di apartemen, yang lain aja Pak. Akhirnya ya sudah. Nah disitulah ini menjadi ilmu bahwa orang itu sebenarnya kenapa dia mencari tempat yang sepi, dia ngomongnya sendiri, di dalam pikiran saya enggak, dia memang sendiri. Tapi dia sudah nyiapin teman-temannya untuk ngerampok. Wih, mau menjebak gitu ya. Iya, jadi dia, kenapa dia nyuruh saya yang cari rumah? Karena kalau dia yang cari rumah, KTP-nya dipinjam. Jadi ini cara-cara yang memang tidak baik sebenarnya. Nah, seperti ini tinggal hati itu mau bagaimana. Kalau saya kan hanya pengen main-main dia itu sampai di mana. Sampai akhirnya, ya saya sudah di mana? Di daerah sana, saya juga nggak tahu di sana. Di daerah mana? Pokoknya di sana ada gang kecil masuk, kosong, ada rumah. Rumahnya nggak bagus sih. Cuma ya lumayan, rumah nggak terlalu bagus. Rumah ini berapa? Ini. Oh ya siap. Nanti anu ya, kita ketemu di sana, oke ya. Nah, sudah jam berapa nanti? Jam sekian. Oke, habis itu jam sekian saya telepon. Iya, oke, berangkat. Saya enggak. Dibel terus berarti sudah. Itu dari mulai mau ketemu Isa, dibel terus tapi saya enggak ngang. Gantian. Tak biarin aja. Tak biarin sampai pagi, tak biarin, tak silent ya. HP saya kan 2, jadi nggak perlu bingung. Sampai besok-besok akhirnya dia marah, ngabari ya. Ya ngabari dengan kata-kata yang tidak baik. Nah berarti memang betul dia adalah perampok. Dengan cara seperti itu, makanya ini hati-hati bagi yang lain. Kalau saya sih insya Allah dari gayanya sudah ketahuan. Nah penggandaan uang ini lebih mistis lagi. Lebih mistis, ada ini, ada dengan cara-cara dia yang menurut dia itu sudah jelas dan memang ini sudah dipikir. Nah, orang-orang yang tertarik dengan penggandaan uang ini adalah orang-orang yang mudah sekali tertipu dengan harta, dengan dunia. Ini harus hati-hati. Penggandaan uang ini memang itu dilarang dari sisi agama. Kalaupun dia itu bisa, cara-caranya bagaimana itu harus diketahui. Karena kalau mamanya ada nih dukun, ada nih orang-orang yang seliweran di TV sih. Orangnya saya masih ingat rambutnya gondrong, dia bisa grace-nya itu bisa berdiri dan grace-nya dia itu bisa datengin uang. Itu sama, itu yang ngambil itu jin. Memang betul, bagi sebagian orang grace berdiri itu bisa untuk ngambil, betul. Kemudian kalau ada orang punya
apa itu kalau orang Jawa itu bilang apa? Jenglot ya? Nah, itu juga bisa dipergunakan untuk nyuri uang. Bisa, kemudian rantai babi. Kalau yang benar itu bisa dipergunakan untuk nyuri uang. Nyuri, saya bilang nyuri. Jadi bisa dipergunakan nyuri uang, enggak cuma nyuri uang, nyuri berpeti-peti uang itu bisa. Jadi seperti itu. Nah, itu nyuri ya. Itu enggak boleh dalam Islam. Dan ilmunya itu jelas, itu ilmu siluman semua. Mau apa tadi? Mau rantai babi, mau jenglot, mau keris berdiri, itu ilmunya siluman. Tuyul juga tuyul. Tuyul ya, tapi dia nyurinya kan satu-satu lembar, Jadi itu lebih ngirit. Karena dia nggak pakai baju itu kali ya, lebih ngirit jadinya. Lebih ngirit itu sih. Nah, itulah yang dicari orang-orang. Apalagi sekarang ada baca surat ini, atau baca bacaan, mamanya yang saya lihat di YouTube itu, ada seorang, saya nggak tahu itu Ustadz, dia suruh baca 1000 dinar. Ah ya. Itu dilihatin amplopnya kosong, ditutup, dibacain itu, dan niatnya berapa? Niatnya dia ada, niatnya dia 100.000. Setelah dibacain, dibuka ada 100.000. Nah, itu sihir kalau saya bilang. Tapi real uangnya itu Pak Ustadz? Iya, walau-walau, saya di YouTube ya. Oh, iya, tapi iya. Itu sihir yang jelas. Apapun yang dia baca, itu bukan dari Allah. Itu adalah dari siluman, istilahnya. Itu sihir, walaupun dia pakai 1000 dinar kayak apa kayak, walaupun pakai bismillah, itu enggak perlu bismillah. Orang nusuk kalau pakai bismillah, bukan halal, itu tetap nusuk. Masa nanti polisi, kamu bunuh? Iya, saya bismillah, bunuhnya apa? Alhamdulillah, ta'ala. Enggak bisa seperti itu. Ya, seperti itu tidak bisa. Jadi tidak bisa kalimat bismillah itu dipergunakan untuk nyuri uang, dipergunakan untuk memasukkan uang ke ini. Tidak bisa seperti itu. Jadi itu dia menggunakan cara-cara yang jahiliyah lah ya. Jadi itu tidak boleh. Jadi jangan tertipu dengan yang seperti itu. Nah, kemudian bagi orangnya yang kamu tadi cerita, karena memang orang yang katanya gandain uang itu sebenarnya dia nggak bisa gandain. Ya akhirnya dia mencari cara bagaimana caranya orang yang duitnya itu sudah dia pakai itu tidak minta. Iya. Tidak menagih. Tidak menagih, tidak minta, tidak risi, tidak lapor polisi. Ya akhirnya dia gelap mata, bukan gelap mata, dia terang mata. Kira-kira yang maaf Pak Ustadz, yang mendorong untuk seseorang melakukan pembunuhan itu apa, ada semacam suara bisik-bisik gitu? Enggak. Atau dulunya dia melakukan sesuatu yang salah, yang bagaimana itu sebenarnya Pak Ustadz? Sebenarnya ya memang itu dari terjepitnya dia, karena dia udah pakai uangnya yang dia iming-imingin itu, sehingga dia mencari cara gimana dia tetap hidup, dia tidak ditangkap polisi. Kan caranya ya gimana? Kalau orang itu masih hidup kan nyari dia terus. Ya akhirnya diselesaikan. Dan pembunuhnya bukan karena skizo gitu ya Ustadz ya? Bukan, karena kalau skizo itu kan tertentu tujuannya ya. Skizo itu mamanya yang saya amati itu bunuh anakmu, itu skizo. Nah, itu memang kasus di TV ada beberapa. Jadi ibu yang membunuh anaknya, menggorok anaknya, itu skizo sebenarnya. Itu sakit sebenarnya beliau itu. Atau ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada. Yang dibilang dajjal itu Pak. Ya ada. Jadi anak yang bunuh orang tuanya karena ada yang bisikin bahwa orang tuamu dajjal, itu ada, sehingga dia tertipu oleh dajjalnya sendiri. Jadi kasihan. Ya itu ya ketangkep, tapi sebenarnya itu sakit. Itu sakit, itu di luar negeri sakit itu namanya. Skizofrenia, sama kayak mamanya. Saya pernah ada pasien, itu seorang ustadz dari Palembang. Ustadz, dan orang MUI. Ya ada lah ya. Itu di Palembang itu seperti itu. Jadi pada saat beliau itu mendengar ceramah temannya Jumat, ceramah Jumat, khotib Jumat itu, ya khutbah Jumat itu baru 10-15 menit itu langsung jatuh meninggal.
temennya itu, temennya yang khutbah itu, yang khutbah itu. Oh, wah, habis itu dia ketakutan. Wih, takutan beneran itu, beneran, sehingga setiap hari itu tangannya begini. Oh, jadi kayak orang pasien. Ada sesuatu, menunggu sesuatu dan takut seperti itu. Tapi setelah saya coba analisa ketakutannya dari mana, biasanya takutan itu saya urut ketemunya takut meninggal karena apa? Nah, beliau cerita, akhirnya ketemu, insya Allah sudah ketemu Ustaz, itu aja. Sudah ketemu, seperti saya biasanya cerita, jangan terlalu ini, serahkan sama Allah, mulai semangatnya muncul lagi, yang dulu tangannya begini jadi diem. Nah, kemudian beliau mulai istighfar, mulai mohon ampun, jangan seperti itu lagi, serahkan sama Allah, jangan seperti itu lagi. Dan alhamdulillah diberi kesembuhan pada waktu itu, pada waktu itu. Nah, seperti itu kalau skizo, tapi kalau bunuh ini bukan. Saya yakin polisi sudah paham kalau ini bukan skizo, bukan sakit istilahnya. Tetapi ini betul-betul tadi, apalagi dibunuh di rumah, iya, dan orangnya beda-beda. Iya, betul. Kemudian kong kali kong, skizo itu nggak ada kong kali kong. Oh, iya, nggak ada. Iya. Nggak ada, saya disuruh bunuh ini di sini, itu nggak ada. Ternyata sama, gitu. Sama. Iya, itu aja kita bunuh. Nggak bisa seperti itu. Jadi skizo bukan seperti itu. Jadi itu memang pembunuhan yang direncanakan. Oh. Dan berantai, karena dia sudah ya, betul. Menghabisi orang-orang yang dia bohongin, kemudian dia juga menghabisi orang-orang yang mengetahui apa yang dia lakukan. Nah, itu dia mencoba menutup. Bagaimanapun juga, semua perbuatan yang tidak baik itu pasti akan terbuka karena Allah Ta'ala. Makanya kita belajar yang begitu-begitu tidak usah. Apa yang bisa diambil hikmahnya untuk tidak seperti itu, seolah-olah dengan membunuh itu selesai urusan ya. Gitu bagi kita ini apa yang harus ditanamkan ke diri kita nih untuk tidak berbuat jalan singkat seperti itu, Ustaz? Ya, jalan singkat itu sebenarnya banyak, tidak hanya membunuh, ya, tidak hanya yang buruk, tidak yang buruk itu. Sama seperti orang berhutang, perlu modal, itu ada macam-macam ciri orang berhutang. Dia berhutang karena memang butuh. Ya. Sama dia berhutang karena ingin cepat kaya. Nah, diputer. Iya, dia muter, tapi kan otaknya pengen kaya karena dia menemukan sesuatu cara menurut dia itu gitu, jadi putar. Kalau ini masih normal, saya anggap normal. Tapi ada orang yang ingin cepat kaya tapi dia tidak pinjam, tetapi dia mencoba bohong dengan cerita seperti tadi, investasi bodong, arisan bodong, seperti itu. Nah, itu kan cara orang itu mencari kesenangan secara duniawi dalam bentuk harta. Nah, yang seperti arisan bodong, nah ini hati-hati kalau orang udah ala, kalau ada orang bilang, aku usahaku laris gini-gini, kamu mau nggak kamu invest tempat saya? Ah, itu bohong. Pokoknya yang nggak wajar ya. Nah, itu bohong sudah. Kenapa saya anggap itu bohong? Karena mana mungkin orang itu, jarang ya ini ya, mana mungkin orang itu ini menggiurkan kok dia itu bagi-bagi sama orang lain gitu loh. Diambil sendiri ya, Satya. Rata-rata dinikmati sendiri. Kalau oh ini investin, ah itu bohong sudah. Dia berarti kekurangan uang atau kerjanya hancur atau bohong sekalian dia. Seperti itu. Nah, hati-hati yang seperti itu, siapapun. Walaupun dia artis, enggak usah dipercaya. Walaupun dia itu siapa ya, enggak perlu dipercaya. Investasi yang benar ya investasi yang memang legal, itu boleh silakan. Tapi kalau yang tadi jangan, nah, pinjam uang karena dia itu butuh, beda dengan pinjam uang karena dia menemukan cara untuk menggandakan uang dari sisi jual beli umpamanya. Ini ganda uang dalam sisi jual beli. Itu masih boleh, cuma kalau di kita muslim ya cobalah yang halal-halal aja, pinjam yang halal, yang nggak riba bagaimana itu sudah diatur banyak lah istilahnya, bank-bank yang apa namanya? Syariah. Syariah itu banyak, jadi harus dilihat seperti itu. Kemudian kalau umpamanya konsultasi pekerjaan yang dia kerjakan itu dikonsultasikan kepada orang yang paham tentang pekerjaan tentang itu ya. Sehingga
orang yang faham itu tidak melulu memberikan semangat, karena pekerjaan itu kan dia ambil, dia punya modal, kemudian dia buka lapangan kerja, terus semua uang datang, udah seperti itu. Jadi bisa aja di titik itu dia buka lapangan pekerjaan, sepi, nggak ada yang datang, banyak. Dia buka lapangan pekerjaan, rame, sebelah sana iri, ambil dukun, kemudian naruh sesuatu di tempat dia, sepi lagi. Kalau dia itu diiming-iming, di sana ada kiai hebat, bisa menghilangkan ini, bisa menjadikan, apa namanya? Ini laris. Nah, itu diiming-iming lagi. Penggandaan uang melalui penglarisan, nah itu sama sebenarnya. Itu juga nggak boleh, karena yang kerja itu jin. Jadi itu memaksa orang lain untuk beli ke tempat dia, itu dilarang dalam agama kita, tidak boleh memaksa. Jadi dalam jual beli tidak boleh memaksa, itu haram hukumnya, jelas. Makanya dengan jin itu hukumnya haram di titik itu. Di titik itu haram sudah. Uangnya juga otomatis haram. Iyalah, insya Allah. Insya Allah jelas haram itu uangnya, ya jelas ya. Jadi jangan dilakukan seperti itu. Kemudian bagaimana kita tidak sampai membunuh? Ya jangan sampai membunuh lah. Kalau kita ingin pekerjaan itu dimuluskan oleh Allah Ta'ala, kalau saya boleh cerita, cobalah dekat sama Allah Ta'ala. Ya, tauhidnya dikuatkan, belajar untuk menjadi orang baik, sholatnya diperbaiki, kekhusukannya diperbaiki, baca Quran, kemudian berbuat baik dengan orang tua, kemudian sayang kepada orang tua. Berbuat baik dengan sayang kan beda ya, berbuat baik itu biasa, sayang itu sudah mulai proaktif istilahnya. Nah, pada saat orang tua itu hatinya nyaman, hatinya senang dengan kita, pasti ada doa. Hatinya senang dengan kita walaupun tidak doa, itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala bahwa orang tua itu senang dengan kita. Itu pasti Allah itu akan faham dan tahu. Nah, di titik itulah kita itu mulai diatur rezeki-rezekinya. Bagaimana si orang itu dia sayang sama orang tuanya, dia hormat kepada orang tuanya, dia hormat kepada saudara-saudaranya, dia hormat kepada saudara-saudara dia yang seiman. Orang itu yang mudah-mudahan termasuk kita, itu mulai diatur rizkinya oleh Allah Ta'ala. Bagaimana orang itu atau kita besok itu dalam mencari pekerjaan tidak berhutang. Itu kan sulit, tapi itu hanya Allah Ta'ala. Ada kemudahan-kemudahan gitu. Ada kemudahan yang orang tidak perlu yang aneh-aneh seperti itu, mau gandain uang kayak, mau bingung ngejar. Enggak, nanti Allah akan memberikan jalan. Dan petunjuk itu kita yang nanti akan tahu, kok kayaknya begini ya seperti ini. Kok kayaknya begini ya, coba saya lakukan gitu. Allah yang akan membimbing pasti. Nah, disitulah mulai Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Kalau memang dalam berusaha kemudian ada untung, ada ini, dia nggak pinjam uang, ini kan disyukuri. Kemudian dia selalu sujud kepada Allah Ta'ala, bersyukur atas nikmat yang diberikan setiap saatnya, mohon ampun terus-menerus, ya itu rezeki itu akan terus mulai ditambah. Berarti orang itu bisa mensikapi amanah yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Nah itu nanti lebih nanti dikuatkan, ya rezekinya, ya imannya, ya ketauhidannya, ketakwaan pada Allah Ta'ala itu dikuatkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Sehingga tanpa pinjam pun insya Allah gak ada masalah. Itu yang harus dicari, bukan dengan membaca umumnya, oh ya itu tadi bacaan apa ya, saya lihat kok di YouTube, saya sampai geleng-geleng. Ini Ustadz dan ini kayaknya di masjid kecil, kok begini ya gitu loh. Seperti itu, jadi sedih saya yang begitu. Nah itu kan sihir. Mana ada, oh ini Allah ridho, Allah ridho. Mana Allah itu ngomong sama kamu? Kan gak mungkin kok dia bilang Allah ridho, Allah ridho. Itu kan ilmumu aja yang ngasih uang di amplop itu. Emang ilmumu apa? Ilmu dari mana? Malaikat. Mana malaikat ngurusin uang? Ngurusin rezeki ya, tapi ngurusin uang enggak. Mentok nanti orang itu bekerja itu malaikat hanya nungguin aja bekerja itu baik atau enggak, hanya gitu aja. Enggak terus ada uang, enggak seperti itu. Nah harus belajar, jadi jangan diiming-imingin kelihatan itu Islam, enggak taunya malah di jalan yang
salah di jalan siluman-siluman yang dia sendiri benci sama siluman, tapi ilmunya siluman malah ada. Kan itu munafik di hadapan Allah. Iya, betul. Kan begitu. Jadi dia, saya sudah diijazahi dengan baca ini, enggak usah, biasa saja. Cari rezeki yang normal-normal aja, seperti itu. Jadi intinya jangan terpikat dengan penggandaan uang kayak apa seperti itu. Tadi saya pengalaman saya pribadi seperti itu, karena memang saya ingin tahu ini orang ini kayaknya mau ngerampok atau mau nyuri ya di situ ya. Saya nanya, oh begitu. Jadi ada teror mental. Dia mau bilang, saya mau telepon pagi, dia telepon pagi, saya mau datang setengah jam, satu jam sampai. Nah, sampai siang, oh, maaf ini lagi sibuk. Nanti satu jam lagi sampai sore ya gitu. Oh ini teror mancing. Mancing. Dia nganggur nggak ada. Jadi nggak telepon aja. Jadi mancing. Ya akhirnya ya udah itu. Kemudian sumpah serapah, nah ya kan gitu. Ketahuan. Saya cuma bilang, saya tahu kalau kamu itu perampok, mau saya laporin ke polisi, silahkan. HP-mu sudah di nomor. Habis itu nggak ada. Udah tahu kan, saya kamu rampok, saya tahu. Saya mau laporkan polisi, HP-mu akan dilacak. Ah, habis itu langsung hilang. Nggak bisa lagi, oh ya Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi, janganlah ya, tertarik dengan penggandaan, nggak usah. Apa saja penggandaan, kecuali menggandakan amal soleh lah itu boleh. Berbuat baik itu menambah amal soleh, silahkan kalau itu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya kali ini, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Eko, Bang Ji. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu dan pesan beliau, hati-hatilah dalam kehidupan dunia ini, jangan mudah tergoda oleh sumpah atau apa janji-janji manis yang akhirnya bisa menjerumuskan kita gitu ya. Mudah-mudahan ini semua banyak manfaat buat kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.